Horas. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Profesor Dr. Binari Manurung, atas nama Dewan Pakar Komite Masyarakat Danau Toba, menyampaikan selamat ulang tahun yang kedua bagi Komite Masyarakat Danau Toba. Dalam umurnya yang masih 2 tahun, KMDT telah menghasilkan karya-karya nyata, baik itu untuk masyarakat maupun untuk lingkungan. Dewan Pakar telah menghasilkan kajian-kajian, ide-ide, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pembangunan di kawasan strategis nasional Danau Toba. Beberapa di antaranya telah mengkaji bencana banjir dan tanah longsor, telah mengkaji bencana-bencana ekologis, telah mengkaji konflik sosial dan konflik agraria, bahkan persoalan-persoalan lingkungan yang erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Danau Toba, demikian juga untuk kesejahteraan masyarakat. Kedepan tentu harapan kita, KMDT semakin sukses, semakin maju. Dewan Pakar juga akan melakukan kajian-kajian sesuai dengan rekomendasi UNESCO. Aspek yang berkaitan dengan pelestarian atau konservasi, baik itu konservasi dalam bidang biodiversity, dalam bidang geodiversity, maupun dalam bidang culture diversity. Aspek yang kedua tentu saja melakukan kajian-kajian yang berhubungan dengan edukasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kajian-kajian pemberdayaan masyarakat. Harapan kami sekali lagi, mari kerja, kerja, kerja untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan strategis nasional Danau Toba. Horas menjua-jua, unjuh-jua, salam KMDT.